semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Jurvejo Tenun Kenran. Di video kali ini aku ingin mereview beberapa outer, terutama long outer yang di belakang saya dan juga yang saya pakai ini. Dan aku juga punya beberapa long outer lainnya dengan motif yang berbeda. Ini salah satunya, dan aku punya satu lagi. Aku yakin kalian pasti penasaran bagaimana model dari outer ini dan juga detail bahannya. Jadi pantengin terus video ini. Oke guys, yang pertama saya akan memperkenalkan outer yang saya pakai ini. Ini adalah face outer, dan yang saya kenakan panjangnya sampai lutut. Nah, di sini ada list dari kain tenunnya dan juga motifnya ini warna navy. Dan juga di bagian lengan ini lengannya buntung lagi tanpa lengan. Terus kalian juga bisa lihat detailnya bagian belakang. Motifnya sangat cantik dan juga cocok buat luaran gamis maupun baju polos kalian. Terus yang di samping saya ini merupakan long outer. Panjangnya sampai bawah, sampai mata kaki. Dan di sini lengannya juga buntung, tanpa lengan. Terus bagian depan ini dilengkapi dengan dua saku. Ini dan ini. Dan juga dilengkapi aksesoris kancing. Dan di sini ada dua kancing hidup. Ini panjangnya sampai mata kaki, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga kalian bisa lihat bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya motifnya sangat bagus. Ini merupakan motif toraja dengan warna merah. Kalau yang saya pakai ini adalah motif khas Bentenan. Dan aku juga punya motif khas NTT dan juga motif yang biasa disebut dengan sabu gapuro. Pengen lihat bagaimana bentuknya? Pantengin terus video ini. Baik, saya sudah ganti modelnya, model yang dipatung maupun model yang saya pakai. Yang saya pakai ini modelnya seperti tadi, ini ada saku kanan kiri di depan dan juga panjangnya ini sampai mata kaki. Dan untuk lengannya ini tanpa lengan, jadi cocok banget untuk luaran gamis ataupun luaran baju polos kalian. Ini merupakan motif yang saya sebut tadi, ini motif khas sabu gapuro. Kalian bisa lihat detail belakangnya. Terus yang samping saya ini merupakan motif khas rote. Kalian bisa lihat detail motifnya. Di sini juga ada saku dua kanan kiri. Di sini ada variasi kancing mati, cuman bervariasi di kanan kiri. Dan di bawahnya ini ada kancing hidupnya seperti tadi. Lengannya juga seperti yang saya pakai dan juga yang tadi, yang pertama kali tadi. Lengannya juga buntung di sini, lengannya juga buntung, yaitu tanpa lengan. Terus kalian juga bisa lihat bagian belakangnya, motif bagian belakangnya seperti ini. Dan jangan salah, ini adalah asli tenun, bukan cap atau printing, karena pembuatannya ini 100% handmade tanpa bantuan mesin. Dan untuk melihat detail selengkapnya dan untuk melihat detail lebih dekat, aku nanti selipin di video terakhir. Jadi jangan sampai skip video ini. Oke guys, seperti yang aku bilang tadi, aku akan memperlihatkan kepada kalian detailnya lebih jelas dan lebih dekat. Seperti yang aku bilang tadi, di sini ada variasi kancing dua seperti ini. Ini adalah kancing mati dan hanya untuk variasi di bagian leher.
Dan kalian ke bawah sedikit, di sini ada dua kancing. Ini kancing hidup. Kalian bisa kancingkan di bagian sini. Seperti ini, dan yang bawah juga bisa kalian kancingkan. Ini. Terus di bagian lengannya, ini tanpa lengan, kalian bisa lihat sendiri. Dan seperti yang aku bilang tadi, di sini juga dilengkapi dua saku, lebih jelasnya seperti ini. Dua saku kanan kiri. Panjang ini sampai bawah, sampai mata kaki. Nah, itu dia dan sekian untuk video review kali ini. Terima kasih. Nah, itu dia beberapa long outer terbaru dari Kain Ratu. Dan juga tadi sudah saya peragakan dan saya perlihatkan detail produknya seperti apa. Kalian bisa melihatnya sendiri. Kualitas produk kita jangan diragukan lagi karena tenun ini 100% handmade tanpa bantuan mesin. Karena banyak sekali di sana yang menggunakan tenunan dari mesin yang kualitasnya tidak terjaga. Dan juga tenun ini bukan cap atau printing, karena tenunan ini diproses dari awal sampai menjadi lembaran kain dan sampai diproduksi menjadi pakaian jadi seperti ini. Jika kalian suka dengan produk yang saya perlihatkan tadi, kalian juga bisa order secara online. Nggak usah jauh-jauh ke Jepara. Bagi kalian yang jauh dari Jepara, kalian bisa langsung order lewat online. Kalian juga bisa langsung lewat web ataupun marketplace ataupun via WA. Jika kalian ingin lewat marketplace, kita punya beberapa, yaitu ada Shopee, Tejilinggo, dan ada Tokped, dan juga Bukalapak. Jadi saya memudahkan kalian, kalian order lewat mana aja bisa. Dan jika kalian lebih suka lewat web, kita juga punya dua web. Yang pertama di www.kainratu.co.id dan yang kedua di tokotenun.com. Dan jika kalian ingin order lewat via WA, langsung menghubungi saya di nomor ini. Dan jangan sungkan dan juga jangan ragu lagi untuk tanya-tanya soal model, soal harga, ataupun soal ukuran. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan nantikan terus video terbaru dari channel Jual Baju Tenun Kain Ratu. See you next time. Terima kasih.